Hai Sobat Polri, hari ini Kamis 7 Juli 2022 bertempat di alun-alun Kota Magelang sedang berlangsung pelaksanaan pemecahan rekor MULI, pemrakarsa dan penari tari gugur gunung terbanyak se-Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Kapolda Jawa Tengah turut memeriahkan kegiatan di pagi hari ini. Museum Rekor Dunia Indonesia bersyukur dan bangga berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan kegiatan spektakuler yang diprakarsai oleh Polres Magelang Kota, yaitu pagelaran tari gugur gunung oleh penari terbanyak. Ada 14.245 peserta yang dilaksanakan secara luring, yaitu ada 11.507 peserta, dan secara daring ada 2.738 peserta. Luar biasa. Dan kami dari MURI tentunya sangat mengapresiasi kegiatan kali ini yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-76 tahun. Kami ucapkan selamat Ibu kepada seluruh polisi yang ada di Indonesia. Semoga polisi semakin dicintai masyarakat dan menjadi kebanggaan kita semua. Amin. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa tari gugur gunung sendiri mengandung makna yang dalam, yaitu tentang semangat gotong royong, guyub rukun dan kerja keras masyarakat dalam membangun dusunnya. Demikian pula yang diinginkan oleh Ibu Kapolres Magelang Kota, melalui tari gugur gunung ini mengajak masyarakat untuk bersatu padu, bergotong royong, membangun bangsa, dan melestarikan budaya untuk memperkuat jati diri bangsa. Ya, sehingga mewakili Ketua Umum MURI, Bapak Jaya Suprana, pada hari ini kami mengumumkan, sekaligus mengesahkan bahwa pagelaran tari gugur gunung oleh penari terbanyak 14.245 peserta resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai rekor yang ke-10.416. Luar biasa.